You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak Indonesia, kali ini kita sudah sampai di sebuah peternakan. Jadi kita langsung masuk aja nanti. Kita berada di mana kan? Ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya. Ini Pak, kenalan dulu Pak. Oh iya. Saya Arjun, Pak. Saya Pak Angelo. Pak Angelo ya Pak. Ya. Ini mau minta izin untuk lihat-lihat kandang sambil tanya-tanya bisa Pak Angelo? Oh iya, monggo, monggo. Oh iya. Ayo Pak. Iya. Itu Pak Angelo, mungkin untuk awal ya, perkenalan dulu mungkin Pak Angelo, mungkin dari nama peternakan sama alamat biar teman-teman mudah gitu loh. Ya baik, saudara-saudara semua, ini tempat peternakan kambing bur, namanya Rejo Kejoyo, alamatnya di Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Oh, masuk Jombang ya Pak ini ya, Pak ya? Masuk Jombang. Ini tadi saya masuk dari sana luas banget Pak. Ini peternakan berdiri di area berapa Pak? Luas lahannya kurang lebih itu 5 hektar. 5 hektar ya. Hektar untuk apa tempat hijauannya. Lahan pakan ya Pak. Lahan pakan. Jadi yang kita taruh sini ya rumput odot. Habis itu indigo vera, pokoknya yang bisa dikonsumsi ternak di sini. Yeah. Ayo Pak, bisa sambil jalan mungkin ya Pak ya. Untuk Rejo Bejoyo sendiri, Pak Angelo, berdirinya tahun berapa Pak Angelo? Rejo Bejoyo itu sebenarnya berdirinya itu 2015. 2015. 26 Mei kambing mulai masuk ke sini, tapi sebelumnya kan kita persiapkan dulu kandang, pakan, ini kita mulai persiapannya ya, tahu berapa lama itu Pak? Hampir 1 tahun. Jadi tetap nomor 1 mungkin pakan ya Pak? Pakan, Bapak. Jadi pakannya tersedia, kandangnya ada, bos datangkan kambingnya. Jadi ya, tanggal 26. Jadi nggak kebalik ya Pak ya? Nggak. Harus pakannya dulu ya? Kambingnya datang, pakan nggak ada ya, bingung. Nah, di sini. Jadi pakannya udah tersedia, hampir setengah ya, setengah lahan ini kita udah tanamin pakan. Lahan pakan ya? Nah, kandangnya. Kandang yang pertama, kedua udah siap. Udah siap baru. Kambingnya didatangkan. Ada Pak, contoh pakannya yang di sini. Oh ini. Nah, ini Mas. Oh, ini teman-teman, ini stok pakan ya Pak di Rejo Bejoyo. Ini apa aja nih Pak? Ramban-ramban ya. Oh, stok pakannya segini. Pakan ini yang kita. Ini yang tanam sendiri tadi ya Pak? Ini yang kita ambil dari kebun sendiri. Iya. Jadi ini ada indigo vera. Indigo vera ya. Indigo vera itu tingkat proteinnya paling tinggi. Paling tinggi. Nah, sekitar 29, berapa? Iya. Saya tidak begitu ini. Jadi ini ada indigo vera. Iya. Ada residi. 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 Itu residi termasuk gamal nggak Pak? Ah, gamal. Gamal ya namanya lainnya. Orang bilang gamal, tapi yang orang bilang residi. Ada yang bilang residi. Nah, ini apa? Ini rumput odot ya Pak. Rumput odot dari tingginya paling sepinggang. Iya. Kalau Pak Cong di sini belum Pak? Pak Cong sebenarnya juga bagus. Cuma di sini kita tanamnya belum kita panen. Belum kita panen ya. Barusan 1 petak atau 2 petak. Iya. Masih di lahan. Ini? Ini yang udah disiapkan untuk dipakan. Pakan sore. Dicoper dulu ya Pak. Jadi panenan ini iya, tidak boleh langsung dikasih kasih ternak. Ini panen hari hari ini, nanti buat besok. Besok, jadi dilayukan tidak ya? Dilayukan, karena kadar airnya terlalu tinggi, bisa juga membuat kambing kembung, iya. Mencerai. Jadi kita layukan semalam lah. Jadi ini nanti besok pagi mereka giling untuk besok. Kalau yang karung-karung ini sudah siap kemarin. Ya? Yang kemarin, digiling pakai chopper ini ya? Chopper-nya ini, chopper biasa. Lanjut mungkin di kandang, Pak Angelo, dari mana dulu? Situ dulu mungkin? Dari bawah. Iya, dari bawah dulu. Jadi biar nanti sambil itu. Untuk populasi di Rejo Bejoyo berapa Pak sekarang? Populasi sekarang kurang lebih 400 ekor ya. Ini teman-teman kandangnya. Ini memang konturnya pegunungan ya Pak. Ya, jadi ya,
bukit-bukit lah. Kita di bukit, jadi ya kandang. Iya. Sistemnya panggung, Mas. Iya. Jadi kandang, Pak. Kita sama tadi kan pakan udah tersinggung sedikit. Kalau kandang di sini sistemnya apa, Pak? Kita sistem panggung, Mas. Panggung? Jadi tingginya bisa sambil masuk ya, Pak. Mari-mari ini. Kandang di Rejo Bejo. Rejo Bejo ya, ini. Jadi kelompok ini. Bentar. Ini ada kuncinya, Pak. Iya. Gimana? Kelompok yang ini, iya, anaknya kita baru sampai. Jadi ini kita namakan istilahnya pemulihan. Oh, jadi pemulihan. Ini betina-betina kambung bur yang sudah lepas sapi ya, Pak? Lepas. Apa induk? Anaknya sudah lepas sapi. Usianya 2,5 bulan. Di sini 2,5 bulan ya, Pak? 2,5 bulan, karena kita sapi. Habis induknya kita istirahatkan itu pemulihan selama 2, ya bisa sampai 3 minggu. Diistirahatkan 2-3 minggu. Kadang ada sampai 1 bulan, lihat aja kondisi kambing. Iya, lihat kondisi. Lalu kondisi kambingnya belum memungkinkan untuk dia dikawinkan lagi, ya kita tidak paksa. Untuk selama pemulihan ini apa aja perlakuannya mungkin? Ya, anjir, pakannya, lalu kita pemberian vitamin. Vitamin ya. Sama obat cacing. Karena mungkin obat cacing kalau hamil tidak boleh, jadi sebelum cacing, dikawinkan. Tidak boleh, kalau dia udah terlanjur hamil tidak bisa disuntik. Iya. Nanti kan pengaruh. Dengar-dengar ada yang bisa digosokkan, tapi kita cari aman ini aja ya, Pak ya. Ini kandang di sini semua pakai sistem koloni ya, Pak, saya lihat. Ya, sistem koloni. Kenapa, Pak, jadi pakai sistem koloni? Iya, ya kita kumpulkan misalnya 15 atau sampai 20 ekor dengan satu pejantan. Jadi ya nanti pejantannya yang atur sendiri sistem koloni. Lebih memudahkan ya, Pak ya. Lebih memudahkan untuk perawatan, lalu habis itu ya kasih makan. Oh iya. Pada diumbar kan. Oh, ini masih ada yang ikut ini. Dari sini. Adanya yang kalau iya, tidak aneh tadi keluar dari kandang sapean. Oh, nanti ya, Pak. Ada yang kadang loncat keluar, jadi dia balik cari induk. Lah ini yang masih sama anaknya. Ini yang sama anaknya, Pak ya. Masih sama anaknya. Ya usianya ada yang barusan kemarin dulu, mana ada yang ini udah anak 1 minggu. Jadi dari ini yang masih ikut anaknya ya, Pak ya. Nanti kalau udah anaknya udah disapi masuk ke sebelah tadi. Ya enggak harus di sini. Lihat oh, aja kandang kosong di mana ya, udah kita masukin. Masukkan ke situ. Lanjut mungkin ya, Pak Anjilo ya, sambil jalan. Itu Pak Anjilo. Tadi kandang udah disinggung koloni ya, Pak Anjilo ya. Untuk mempermudah. Pakan di sini, Pak. Pakan di sini kan makannya sampai 4 kali. Pak, ini pantas bulet-bulet pakannya 4 kali, Pak Anjelo ya. 4 kali. Jadi jam 6 itu dia makan sentrat. Jam 6 pagi. Pagi makan sentrat. Iya. Habis sekitar jam 8 atau setengah 9 makan ijoan. Ijoan yang tadi, Pak, yang udah di chopper tadi. Chopper tadi. Nanti jam 1 sentrat lagi. Jam 1 sentrat lagi. Ini sisa dari jam 1 tadi. Iya. Nanti terakhir jam 3 sore, apa setengah 3 apa sampai jam 3. Ijoan lagi atau sentrat? Ijoan lagi. Penuh. Oh, harus dipenuh. Kalungan ini jadi dia makan sampai besok pagi baru boleh makan lagi. Kalau yang pagi tadi enggak penuh ya, Pak? Kasih secukupnya. Secukupnya. Malam aja yang penuh jam 3. Soalnya itu kan dia waktunya lebih panjang, jadi iya, kita kasih penuh palungan. Oke, lanjut. Ini juga masih kandang. Ini kandang belum disapi ya, Pak? Belum. Ini usia berapa, Pak? Ini udah bulat-bulat gini. 1 bulan. Ada 3 minggu. Masih lihat aja mereka kalau udah iya, cocok satu kelompok ini, ya udah kita masukkan. Biasanya bertarung ya, masuk iya, pertama atau iya, paling ya tanduk-tanduk sebentar ya udah selesai ya udah. Kalau koloni biar nggak berantem gimana, Pak Anjilo? Ya terlah, itu biasanya berantem. Tetap berantem waktu masuk awal ya. Itu berantem. Bahkan sampai ada yang luka, tapi ya paling sebentar aja wes. Iya. Udah. Nah, nanti kalau udah crop satu kelompok gini, misalnya itu coklat itu kita keluarkan. Iya. Nanti yang teman-temannya ini nyari. Bengok-bengok cari. Iya. Tapi kalau ini masuk ke sebelah, iya, malah dia dikeroyok. Iya, baru lagi soalnya. Dia dikeroyok. Ini besar sekali, bisa lihat anjir. Ah, ini FB. Oh, FB. Barusan beranak. Oh, barusan beranak. 3 minggu. 3 minggu. 3 hari ini. Ini lihat bentar.
baru 3 hari, dia baru saja turun kemarin dari atas. Oh, dari atas, bisa masuk ini Pak Jilo? Iya. Ini anaknya dua. Dua jantan. Oh, anaknya semua. Dua, jantan semua. Wah, ini FB namanya RO, FBRO 01. Ini, wah besar sekali ini banjir. Anaknya ini Pak? Ini, tiga ini. Hari ya Sintus ya? Baru tiga hari. Besar ya Pak kaki-kakinya. Kalau anakan sendiri ada enggak Pak perlakuannya tambahan mungkin biar anaknya itu sehat gitu? Di sini ya, apa? Kita lihat aja kalau biasanya susu indukannya kalau cukup tetap ya. Dia suka susu induknya, kalau tidak cukup ya dia bantu dengan susu. Bantu dengan susu formula. Oh itu ada Pak ya? Nah itu lagi biasanya masih ini ya. Tambah kecil itu ya. Mungkin kita lihat aja Pak Anjir. Jadi nah, ditambah ini, susu ya? Oh ini? Ini Pak. Ini susunya ya? Terus? Nah ini biasa ditambahin ke yang kecil. Oh iya. Iya. Soalnya pakai botol Coca-Cola. Iya. Dingin yang perlu disediain di kandang apa Pak yang harus sampai ya, ini air ya? Air. Air biasa. Air biasa. Kadang kita kasih garam gros orang sedikit jaman. Ya garam gerasa lah. Iya. Sama ini Pak ya tambahan ini, di kandang ini, yang selalu ada ya. Mineral block Mas. Iya. Ini biasa bos saya bawakan dari Surabaya. Iya. Tapi di toko-toko tertentu itu ada. Ini jadi yang di kandang yang harus standby mineral sama air ya. Kalau pakan tadi 4 kali. Lanjut Pak Anjilo. Nanti dia masuk sendiri. Masuk sendiri bisa Pak? Bisa ada bolongan. Pak, lepas Pak. Cari anaknya. Cari anaknya mungkin Pak. Tapi ya dia bisa masuk. Ini juga ini juga masih yang beranak. Beranak yang belum disapih ya, Pak. Yang ini susunya jadi tambahan susu. Oh, bisa gimana dari mana? Masuk, Pak. Masuk juga enggak apa-apa. Iya. Mau lihat. Sebenarnya juga sudah disusu sama induknya. Disusu sama induknya, tapi kita tetap kasih tambahan. Itu ya, Pak. Nah ini tadi kasih susu tambahan. Takarannya berapa Pak ini Pak? Takarannya biasa mereka atur di apa di besar ya ini. Ya paling sekali dia minum itu berapa cc. Udah hafal ya Pak takarannya. Ini. Ini masih nyusu sama induknya ini. Ini sekitar satu minggu. Satu minggu ya Pak. F berapa ini Pak? Nah, saya harus tangkap karena ada di ini. Ada recordingnya. Saya hafal. Iya. Karena ada di catatannya juga ada di tatonya saya harus lihat. Iya ya. Lanjut tadi udah dipakan udah ya Pak. Pakan sekarang udah kandang. Tambahan susu udah. Sudah. Perawatan Pak, mulai siklusnya. Kayak yang Bapak bilang perkawinan sampai jadi itu prosesnya gimana sih? Oh, perawatan. Ini kita rawat secara rutin. Jadi sebelum dia masuk kawin itu harus perawatan. Iya. Dari kukunya, ya. Dari pemberian obat cacing, pemberian vitamin. Karena kalau dia udah terlanjur gunting, tidak bisa kita kasih obat cacing. Yang di tadi ya Pak, nah, yang jadi, persiapan untuk setelah sapih tadi di sana diperlakukan seperti itu. Ya, jadi yang ini juga sebelum kita kumpulkan dengan pejantan juga tetap kita kasih. Iya. Vitamin, obat cacing, terutama yang apa obat gatal. Obat gatal juga harus dikasih. Antiparasit ya Pak. Antiparasit. Ini setelah yang tadi ya, setelah dikondisikan 2-3 minggu dimasukkan kandang kawin. Kawin. Ini Pak ya. Kawin, pejantan satu itu bisa kita masukkan sampai 15. Satu ekor. Jantan bisa sampai 15 betina. Lihat aja. Kapasitas kandangnya. Iya. Kapasitas kandang waktu mereka makan. Oh. Kalau makan tidak berdesakan berarti cukup. Tapi kalau makan keberdesakan atau ada yang belum makan? Yang belum makan lalu tempatnya ini berarti harus dikurang. Jadi dari palungan pakan ini ya, Pak. Ini. Ini dikawinkan selama berapa hari, Pak? Kita sistem kawinnya selama 45 hari. 45 hari itu? 45 hari kita masukkan sama pejantan
contoh pejantan A. Iya. Pejantan A ini kita masukkan sekitar 15 atau 16 ekor selama 45 hari, langsung kita USG. USG kalau positif langsung dikeluarkan. Jadi kalau 45 hari itu berapa siklus birahi, Pak Anjelo? Dua kali ya. Iya. Jadi nggak kena pertama, nanti kena kedua. Tapi dari 45 hari belum tentu semua positif. Bunting. Harus dicek USG tadi. USG itu. Sambil jalan, Pak, mungkin ke sana dulu baru ke sini ya mungkin. Ini sama, Pak. Ini pemulihan. Pemulihan kayak yang tadi, Pak. Ini kandang pemulihan. Ini kandang kawin. Ini kandang kawin lagi. Ini. Jantannya besar. Galak enggak, Pak, ini, Pak? Bisa masuk ya, Pak? Ini. Pejantan itu kami kasih nama Adam. Adam. Hai, Adam. Adam. Kamu. Wah, Adam jadi ya. Adam. Besar sekali ini, Pak. Berapa kilo ini, Pak? Ya, menurut catatannya itu dia bisa sampai 135 kilo. Bisa 130 kilo ya. Kalau kawin begini biasanya diturunin bisa, ya. Bisa turun sampai 2 kilo, 3 kilo. Nah, karena dia tenaganya terkuras. Besar sekali. Adam. Adam ini usianya ya sekitar 8 atau 9 tahun. Ini. Karena waktu didatangkan dia kan ya, posisinya udah siap kawin. Udah siap kawin. Nah, ini udah jalan sekitar 6 tahun. 6 tahun. Ini betinanya juga besar. Kita tarik sekitar 12 kan. Iya. Karena kawin juga tidak sembarang. Iya. Nah, ini Adam ini kami kasih kode AD. Oh iya. Nah, jadi betina yang masuk tidak boleh ada yang ada inisial AD. Oh iya. Kalau ada AD berarti dia masih ada hubungan darah. Nah, bisa terjadi inses. Jadi recording fungsinya seperti itu ya, Pak ya. Jadi untuk menjaga itu biar tidak kawin. Kawin sedara, kawin sama bapaknya sendiri atau saudara. Wah, besar sekali. Nah, ini. Bentar, Pak. Biar kelihatan full jenengan sama Anjelo. Apa sama Adam? Ya, Adam. minggir dulu. Biar kelihatan Adamnya. Besar. Biar gak tadi, Pak Anjelo, biar berdiri Pak Anjelo dianya. Ini yang dikumpulkan tadi 45 hari ya, Pak ya. Nah, 45 hari lanjut kandang mana, Pak? Sambil lihat aja. Ini kandang. Ini dorongan, ini siap. Siap kawin. Usianya ya sekitar 11 bulan. Jadi ini yang Doro. Doro. Ini 11 bulan ya, Pak? Ya, sekitar 11 bulan. Ada yang mungkin sebentar lagi 1 tahun. Jadi yang tidak begini, dia kawin minimal 1 tahun. Jadi biar jumbo termasuk salah satunya nggak boleh dikawinkan terlalu dini ya, Pak ya? Iya, biar... jadi usianya minimal 1 tahun boleh kawin dia. Pantes, ini tak lihat jumbo-jumbo sekali. Jadi ini sebentar lagi mau kawin. 11 bulan nih, Pak Masian, ya, 11 bulan. Ada yang mungkin udah 1 tahun. Ini teman-teman, bulat-bulat semua ini. Betina-betina. Betina campur betina semua, ya, Pak. Nggak berani, tak. Nanti kekawin nanti kalau campur jantan. Lanjut lagi, mungkin mana? Lanjut lah. Sama ya. Ini yang sapi kan. Ini yang di sapi. Ya, kita lihat yang di sapi. Oh, ini. Ini yang baru di sapi tadi, Pak. 2 bulan setengah ya. Ini. Apa mau naik? Enggak usah. Oh, enggak usah, Pak. Enggak. Ini yang ya, usianya sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan. Ini kalau 2,5 bulan jantan betina masih dicampur ya, Pak? Ya, kadang waktu sapi kita udah pisah, Mas. Oh, udah pisah. Nah, dipisah antara jantan sendiri, betina sendiri. Iya. Lihat ini aja, ada kandang kosong ya langsung kita pisah, tapi kalau kandang kosongnya belum tersedia ya masih kita campur. Iya. Tapi harus secepatnya kita pindah. Karena rawan tadi yang inbreeding tadi ya, Pak. Lanjut kemana ya, Pak? Ini. Ini lepas sapi. Masih barusan lepas sapi ya.
kelompok ini, ya. itu lepas sama sapi. Sama yang lagi dikasih susu sama ibu itu? Ini, Pak. Nah, itu. Tapi dia usianya lebih tua dari dua kandanya ini. Oh, ini lebih tua. Ini sudah nggak pakai dot susunya. Kadang mereka udah terbiasa dengan seluput langsung di ini. Berapa kali kalau susunya? Susunya bantu. Dua kali ya. Pagi sama sore. Pagi sama sore gini. Ada yang 3 kali. Yang kita baru lepas sapa kemarin, ya. Itu susunya pagi, siang, sama sore. Nanti kalau dia udah mulai beradaptasi, udah bisa minum, makan gitu. Susunya kita kurangi. Cuma pagi sama sore. Iya. Yang ini tadi? Sama. Diri? Yang apa? Diri tadi? Ya. Tapi ini lebih muda ya umurnya? Nah, ini lebih muda, yang sana udah. Ya. Ini ya sekitar 10 apa 8 9 bulan. 9 bulan. Sama lihat di sana ya, tadi ada yang merah kayaknya. Ah, anjir. Yang merah. Merah orang bilang Red Bull. Red Bull. Ya istilah di peternak itu karena saya. Iya. Awal-awal itu saya itu tidak ngerti F lama-lama. Belajar juga ya, Pak. Masalahnya kan kita enggak punya background peternakan. Oh, tapi iya. Ya palingnya orangnya enak gitu. Jalani aja dan sendirinya kamu akan ngerti. Terjun langsung sambil belajar ya mungkin, Pak ya. Ini bisa masuk, Pak, yang di merah. Nah, ini teman-teman. Ini ada kebetulan pejantan. Wow. Bentar. Dia apa? Ada tidurnya, Pak. Ini betina juga besar sekali. Ini betina, ini jantan. Jantan yang merah ini kami kasih nama Abraham. Abraham. Abraham, bapak bangsa. Ya. Jadi. Tak lihat dari mana ya biar lebih jelas gitu, Pak. Oh, motonya dari sini, Pak. Panjilo. Kambing saya arahkan ke sana, ya. Sini. Wah, Abraham besar sekali, Pak. Nah, ini usianya masih muda, Mas. Ini masih muda. Jadi ini kemungkinan bisa besar kayak yang jantan tadi. Ini. Lebih besar ini ya, Pak? Paling muda ini. Umur berapa ini, Pak? Satu tahun lebih sedikit. Satu tahun lebih sedikit udah besar gini. Mau satu setengah. Satu setengah, bentar, Pak. Biar kelihatan. Wah, ini teman-teman. Ini pejantan Red Bull Abraham di peternakan Rejo Bejoyo. Bersama Pak Anjiro. Ini memang sifat dari kambing bur jinak semua ya, Pak ya? Iya, dia ternaknya jinak. Jinak ya, Pak ya? Pokoknya sering kalau kita ini, ya karena ya naluri binatanya kan tetap, sebenarnya main ya mungkin ya, Pak? Iya. Kita juga hati-hati, Mas. Iya, tetap hati-hati. Soalnya bertanduk juga nih. Ini betinanya besar-besar ya, teman-teman? Iya, itu ada yang F4, ada F3. Nih, betinanya besar-besar. Ini kalau diajak gini untuk guyon terus, lama-lama dia kasar, Mas. Oh, iya. Kasar. Dia pikir mau bertahan. Iya. Berhati-hati. Keluar dulu aja. Iya, keluar dulu aja, Pak. Ini. Keluar dulu lah. Berbahaya. Ini Abraham mulai kawin pertama atau udah? Ya, ini. Ini kita kawin perdananya Abraham, Pak, ya. Mungkin nanti anaknya harapannya kita, ya. Jadi merah-merah gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya merah. Kalau tip untuk persilangan kambing bur, itu cari kambing apa sih? Kambing lokal yang cocok untuk kambing bur sebenarnya? Sebenarnya binatang ini bisa kawin dengan semua. Semua, cuman karena postur kambing bur itu kan besar, pendek, iya. Dia lebih cocok dengan kambing lokal yang jenis kacangan. Kacangan apa kambing Jawa, kambing Jawarandu. Oh, Jawarandu ya. Jawarandu. Nah, karena posturnya tidak begitu tinggi jadi dia otomatis untuk proses kawinnya gampang. Seperti ini ya mungkin ya. Kambing. Tapi kalau dipasangkan dengan kambing Etawa susah. Terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Ini ya, Pak, ya mungkin contoh. Ini kambing-kambing kambing lokal. Kambing lokal. Nah, dikawinkan dengan pejantannya itu, Mas. Iya, pejantannya ini. Di sini jadi masih cetak F1 juga ya, Pak? Ya, kadang ya kita tahun ini mulai cetak F1 ini dengan datangkan kambing-kambing lokal ini. Ini bos datangkan dari Blitar, Kediri, dari Lamongan, ya dari mana-mana yang orang sini.
ya karang adar juga dari Jombang sendiri. Dulu cetak bibitan F semua ya Pak dulu awalnya? Dulu awalnya dari awal F. Itu dari F2, jadi kita breeding pertama itu F3 di sudah F3 di sini. Tadi sapian betina bisa lihat itu Pak, yang sapian jantan apa yang udah agak besar tadi? Yang sapian yang remaja lah. Tadi kan ya. Ini teman-teman pokoknya kalau ke Rejo Bejoyo sini, peternak Rejo Bejoyo ini di yang di susu tadi Pak ya. Ini ya masuk TV coba. Ini pasti puas banget nih peternakannya, bisa belajar lengkap banget di sini. Ini yang remaja Pak, dikasih apa itu Pak? Itu nggak dikasih apa-apa, cuma di video mau mungkin dijual ya Pak ya di sini mulai dijual apa di posting di post. Ini Mas yang ada yang besar. Ini galak nggak sih Pak? Galak nggak sih Pak? Nggak, bisa masuk ya Pak? Yang mana? Ayo kita lihat. Ya. Ini yang siap dijual ya Pak. Ois. Wah ini F berapa Pak ini? Tahu ini ya? F5 ini. F5. Ya cuma kalah warna. Iya. Ini warnanya hitam. Warna hitam kayak etawa ya Pak? Dulu kita datang ke pertama indukan F2 juga ada juga yang kepala hitam. Kepala hitam. Jadi ini mungkin turunan. Iya. Yang ini? Ini dia. Ini pendek banget nih. F berapa? F kalau ini F3. F3 ini ya. F3. Ini tinggi yang ini ya, Pak? Ya. Ini tuh F5, Mas. Oh, F5 ini ya. F5 cuma kalah di warna ya. Iya. Kalau ini, Pak? Ini kambing apa namanya? Bos kita jual ini, dia baru dapat dari Wonosalam. Kambing apa? Sanen. 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 Oh, Mas. Buat susu itu ya, Pak? Ya. Ini jantan. Ya, cuma bukan jantan. Ya, oh. Koleksi. Ya. Ini ya Pak ya, ini F5 ini. F5. Ini bagus nih buat teman-teman nanti yang pengen bibitan pejantan ya Pak. Ini usia berapa sih Mas? Belum setahun ya. 9 atau 10 bulan. Ini bu, beda ya Pak ya kalau sanen sama bur. Ya bur. Sanen ini lebih tipis ya. Menangnya tipis, menang tinggi. Tinggi. Kalau ini wah besar nih. Ini juga itu juga ya adiknya mereka. Adiknya ini ya Pak. Ini yang F5 tadi. Yang paling tinggi ini Pak ya F5 ini. F5. Ya. Yang hitam-hitam ini F5 juga Pak ini. F5 tapi ya, dia sudah termasuk PB. Sudah PB. Ya. Kalau di itu yang katanya masuk PB. Ini teman-teman dilihatin lagi. Wah, ini siap untuk yang mau ternak. Lanjut ke mana Pak Angelo? Tadi kan yang kawin-kawin, sekarang kelompok atas itu kelompok yang bunting. Bunting ya? Ya. Ini agak galak, enggak Mas? Lihat, ini bentar boleh Pak Angelo? Yang ini, di remaja. Ya, ini. Udah mulai kelihatan bulatnya nih. Ini usianya berapa? 5. Sekitar berapa? 7 ke 8 bulan. Iya. 7. Wow, ini. Ini sekitar 7 bulanan. 7 bulanan ini, Pak ya? Iya. Udah bulat nih, Pak. Iya. Ini udah bulat-bulat nih. Ini Jawa ya, Pak ini? Ini Jawa. Jawa biasa ini. Kita ambil dari sana udah terlanjur. Indukan udah terlanjur hamil ya. Bunting dari sana jadi. Ini teman-teman. Ini yang kayak kepala teman. Tapi ini bulat tadi mana tadi bulat ini. Ini bulat. F antara. Ya. Wah. Bulat bang. Oh ini F4. Ini F4. Yang merah ini berapa Pak? Merah ini. F5. F5 udah F5. Bunter banget. Tapi yang merah begini biasa bos sayang. Sayang ya Pak. Mau dilepas.
masih mau dikembangin ya? Ya merah gini. Nah ini. Ya semua di sayur sih. Iya. Tapi yang merah itu dia buat koleksi. Koleksi dulu. Oke Pak, lanjut yang Pak, tadi. Kita lihat yang bunting-bunting. Yang bunting. Tadi setelah dikawinin di sini ya Pak? Iya. Ini bikin kandang baru rencana Pak? Rencana bikin kandang baru. Wah, perluasan terus masih untuk Rejo Bejo ya. Lewat mana nih Pak? Di sini. Bis? Itu, mana? Itu ada jemur. Apa? Lihat sini. Oh iya. Ini. Ini tempatnya itu kalau dari arah Surabaya dari itu ya Pak, apa? Dari Mojoagung. Mojoagung terminal Lampung, itu ya Pak? Nah, terminal. Lurus aja ya. Belok kiri lurus terus nanti ketemu. Ketemu ya. Nah, pokoknya udah mulai tanjakan. Kalau dari salam. Paling enak dari situ ya Pak, dari apa? Mojoagung. Mojoagung ya. Nah. Jadi dari Mojoagung ter kan belok kiri apa? Dari Surabaya belok kiri. Dari Surabaya belok kiri. Nah. Tapi Pak diketik aja pakai GPS Rejo Bejoyo udah tahu ya Pak. Tahu. Ini lanjut nih yang setelah tadi Pak ya, setelah dikawinin. Nah, kan. Itu tadi Pak. Ya. Yang bunting. Ini. Dengan ayat 3 Pak Roman. Ya, ini. Ini. Ini kandang beranak. 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 Ya, kalau itu berapa ya, Pak? Indukan ini F3. F3. Anaknya 3. Anaknya 3. Kali ini baru tadi beranak. Ini barusan. Oh iya, ini barusan beranak tadi. Ini baru beranak. Masih tadi, ada itu, ya. Arinya masih. Anaknya 2. Anaknya 2 ini ya, Pak ya? Indukannya itu F4. F4. Terus anaknya itu F5. Anaknya F5. Kawin sama FW tadi ya, Pak. Ini kalau beranak ditaruh di sini. Ya, di sini kan dekat mes. Jadi dekat mes. Kadang tengah malam juga beranak. Jadi kita yang kita lihat susunya yang udah besar-besar yang kira-kira sebentar lagi beranak, kita tidak mulai geser ke sini dekat mes. Ini di sini. Ini yang sama, mau. Ini sama. Ini mau beranak ya, Pak? Nah, ini. Susunya udah besar-besar. Susunya sudah besar-besar ini. Jadi anak-anak sekarang tengah malam kalau dia ada tanda-tanda mau beranak kan mereka ya secara naluri dia bisa, bisa bantu dirinya, tapi kan karena ada yang keluar masih terbungkus iya dengan ari-ari apa ari dengan apa? Iya, plasenta ya apa? Iya. Plasenta nanti kira-kira 1-2 jam dia dulu tuh biasa terbungkus dengan air ketuban. Oh, air ketuban ya. Jadi harus dibantu. Itu memang yang di sana nggak dipanggung ya Pak? Ah, di sana itu dulu kan direncana untuk dia berjemur karena kambing ini juga kan butuh berjemur panas. Iya panas kalau panasnya kurang gampang keserang penyakit kutik. Oh iya. Ini yang ini, ini nah, yang itu juga bunting. Ini buntingnya semua. Oh, banyak semua sekali ini buntingnya. Ini juga yang tinggal bisa ini masuk nih Pak, bisa mas. Nah ini yang bunting setelah dari kandang kawin 45 hari. Masa bunting berapa hari, Pak? 5 bulan. 5 bulan. Jadi 45 hari terus dihitung masuk sini kisaran 5 bulan. Tapi bisa belum sampai 5 bulan udah itu ya. Kalau memang kawin di periode pertama nah, jadi di sini 4 bulan udah ngelahirin ya, Pak. Ini jumbo-jumbo semua ini. Sama. Kelompok atas ini kelompok yang bunting. Bunting semua ini. Ya, wah. Ini. Wih, jumbo banget. Istimewa ini. Besar. Untuk kambing bunting perlakuan khususnya ada nggak Pak? Biar perlakuan khusus ya isinya hijauannya kita perbanyak. Lebih ke hijauan. Ke hijauan, sentratnya ya bukan kita agak batasi karena sentrat itu kadang mempengaruhi anaknya terlalu besar di dalam. Hmm. Jalan lahirnya kan yang kuasa udah kasih seperti itu. Iya. Kalau terlalu besar di dalam nanti waktu beranaknya susah. Jadi tipsnya kalau di kandang hamil hijauannya yang dibanyakin. Lalu tetap kambing ini tidak boleh stres. Kalau sering diusir atau dipindahkan dia stres kan iya, bisa juga kadang keguguran iya, iya, atau pertumbuhannya terganggu. Jadi ini, nah, ini jadi semua semua ya Pak. Ya, semua kelompok ini kelompok bunting
Ya kurang lebih ya 60-70. 70 ekor ya Pak. Wah itu sampai sana ya. Kita nggak usah masuk aja Pak, takutnya ya, nanti stres ya. Tadi ya. Kami. Ya. Ini buat berjemur ya Pak ya. Untuk tempat jemur. Wah, ini besar sekali. Kadang beranak itu ya rata-ratanya 2, tadi ada sampai 3. 3. Dulu ada sampai 4. Berenang 4 ya Pak. Sampai 4. Kebanyakan tapi 2 ya Pak ya. Rata-ratanya. Rata-rata 2. Tapi dia juga ini bulan berapa ini? 3. Wah, rezeki. Jadi yang kuasa yang kasih yeah. Lebih ya kita yeah. Syukuri. Tetap ya Pak, air minum sama kalsium mineral ya. Air minum itu saya suruh mereka ganti pagi sama sore. Oh, 2 kali. Ah, karena dia makan sentrat otomatis dia butuh air. Butuh air. Ya, pokoknya makan sentrat, makan rumput, dia butuh air. Jadi sore harus diganti. Iya, iya. Tadi udah keliling semua ini Pak ya. Ya terakhir ini yang bunting. Bunting. Sampai nanti sampai melahirkan ya. Bisa lihat pintas saja mungkin sambil jalan. Nah, ini ya ini kelompok ya, yang bunting ini Mas. Banyak nih kelompok bunting semua. Nanti baru di ini bunting di sini lahir di sini bisa atau dipindah di kadang kalau belum dipindah dia terlanjur lahir di situ ya enggak apa-apa. Iya. Tapi ya biasa anak-anak lihat kalau susunya makin ini membesar berarti iya. Wah ini sebentar lagi mana. Jadi dipindah. Dipindah yang tadi. Geser dekat nih. Dekat nih. Di mes berapa hari? Di situ ya tergantung kapan dia mana ya mana. Tapi maksudnya setelah lahir? Di situ kadang 3-4 hari kita turun. Pindah yang tadi ya di bawah tadi. Sampai sana ada ya. Yang mau masuk lagi. Banyak nih. Pintas sambil jalan. Banyak nih Kang. Puas nih Pak kalau lihat dia di sini Pak. Puas. Iya. Kalau yang sana karantina ya Pak ya? Iya karantina juga. Sama yang ada anaknya. Iya. Habis yang lokal yang bunting. Dari ke sini juga kadang nanti kalau 2 minggu lagi anak-anak tes lagi. Saya sudah bunting di bawah. Iya. Kita pindahkan ke kelompok bunting di atas ini. Iya. 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya suruh tes lagi. Iya. Lebih memastikan. Oh. Nah, dari sana. Tes dia di bawah kalau udah bunting kita naikkan. Ya. Tapi 1 minggu kemudian saya suruh tes lagi lebih memastikan ini betul-betul positif atau tidak. Iya iya. Sekarang. Soalnya susah juga kambing bur itu kalau nggak dicek hamil nggak hamil tetap ya, gendut ya Pak. Ya, tetap gendut jadi ya. Karena namanya manusia karena di bawah ya. Iya. Salah ini udah pikir bunting jadi ya. Saya harus tetap pastikan lagi ya. Di atas ini. Iya Pak Anjilo. Tadi kan udah diajak keliling. Terima kasih banyak udah diajak keliling. Mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga bisa mewakili teman-teman biar bisa menjadi referensi dalam berternak kambing bur ini ya Pak Anjil. Terima kasih Mas saya atas nama Pak Lin yang punya yeah. Usaha ini. Terima kasih atas kunjungannya. Dan mohon maaf kalau pelayanan kami kurang memuaskan. Ilmunya banyak banget Pak di sini. Ya, mungkin sama-sama. Itu Pak. Kita belajar Mas. Kita saran buat yang mau ternak kambing. Ya intinya ternak ini tuh yang pertama kita punya lahan. Lahan dulu ya. Lahan jadi kita siapkan dulu makanannya tempat. Jadi intinya ternak ini kalau dia merasa aman, nyaman, nutrisinya tercukupi ya udah gitu. Iya. Ya itu. Ya jadi mungkin lebih itunya. Paling enggak kita sudah siapin pakan ya Pak, ya, lahan pakan. Itu biar nanti kedepannya ternaknya mudah. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya, sukses selalu ya, buat Pak Anjilo dan Rejo Bejoyo. Amin. Nanti kapan-kapan saya tak main lagi ke sini. Iya. Mampir ya. Iya, oke. Seperti ini ya kita di kebun. Tapi seneng Pak kalau di sini. Ya, karena ya. Anggap saja lagi refreshing. Iya, iya. Kayak ke kebun binatang ini Pak. Oke teman-teman, sekian dulu dari Rejo Bejoyo, Jombang. Biarin nanti mereka masuk kan. Kira kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.